Mantap, IPS! Nona, mau mengalah di sini atau lanjut? Beta harap sih Nona mengalah saja, karena Nona tidak pasti menang. Beta ini yang menang. Bagaimana? Deal? Sepele banget sih lo sama perempuan. Emang lo pikir gue takut lawan lo? Ya ampun. Bandel sekali Nona ini. Oh, bandel dong sih. Oke ya. Pak Tongar dia mau pukul saya. Udah, jangan main berantem-berantem. Tunjukkan di sini. Siap. Oke, kalian udah tahu peraturan mainnya ya. Saya hitung sampai 3, nanti langsung start ya. Mulai ya. Oke, udah siap? Siap, Pak. Mana penonton supportnya? Jangan lupa. Hitungan ketiga mulai ya. Siap, Pak. 1, 2, 3. Kamu itu, kamu dengar nggak peraturan mainnya bagaimana caranya? Itu larinya ke sana. Kok kamu malah nyebrang dari situ? Gimana sih ibu dia? Lu sengaja kan mau pepet-pepetin gue? Kenapa? Mau ngeliat muka gue? Iya? Hah? Ya ampun, Mame! Nona, minta maaf ya. Tapi beta itu cuma mau main sportif. Tapi patah, modus! Iya, sampai dulu sama modus. Cepat. Ayo. Cepat! Hei! Semangat! Aduh! Ya ampun, lama! Cepat sekali! Cepat, Tona! Cepat! Cepat, beta ini mau nyalip! Apa? Ya ampun, Mama! Cepat, Tona! Cepat! Ya ini, Bapak! Nona! Ya, cepat! Bapak sakit, Bapak! Terus, semangat. Iya. Makanya, Nona, jangan main curang, jangan kepala batu. Kasih tahu. Oke. Iya, terus. Ih, kalau gini terus, Nadif pasti bisa nyalip gue. Bela. Mike. Ayo dong, lebih semangat menyemangatin Nadifnya. Walaupun lu tuh cuma sempat tercabutan, kalau nyemangatin yang benar. Ember! Ayo Nadif! Oke! Ayo! Sikat Nadif! Sikat! Kurang sekali. Iya, ini tak boleh. Demi harga diri beta dan harga diri negara kesatuan IPS, beta tidak akan pernah mengalah. Pantang menyerah. Kesatuan IPS ya? Ih, kita punya rambut itu. Kesatuan IPS? Kesatuan IPS ya? Makan itu. Aduh, Mama. Ayo, mau nak bela, wey. Paling curang sekali, wey. Pak Tongar! Nadif,
lama. Hei, mana ini? Nadim! Arahnya sini, Nadim! Katanya mau menang. Bye! Nona, karena ini Nona main curang makanya beta kalah. Oh, terlalu ya? Main curang sekali ya. Oh gitu. Yang penting kan gue menang. Yeah, Bella, Bella, Bella. Aduh. Bisa-bisanya tuh orang kalah sama cewek. Tahu, malu-maluin tau nggak? Masa dia kalah sih sama Bella, aneh banget. Tadi kali ini nggak masuk tau nggak? Tapi tetap aja itu Bella yang curang. Dia mau curang gimana pun yang menang tetap Bella, yang jadi juara Bella bukan Nadif. Masuk. Gue nggak mau tahu. Pokoknya kita harus ada sidang parlemen buat Nadif. Ember. Tuh, Nadif. Nadif buat maluin. Tahu kalah sama cewek. Bella menang. Hebat juga nih Bella nih. Gak nyangka teman my baby. Jago juga. Hidup Bella. Div, lo bener-bener malu-maluin negara IPS. Masa lo kalah sama cewek sih? Cemen banget lo, Div. Ya ampun, mamae. Kamu orang berdua ini punya omongan yang tidak bisa dikontrol, ya? Kawan, beta tadi itu tau sudah berjuang semaksimal mungkin itu. Yailah, berjuang semaksimal mungkin gimana? Buktinya juga kalah. Tuh, dengerin ya, Davin. Asli. Lo pasti ngalah kan karena lawan lo Bella? Hah? Lo naksir kan? Waduh. Enggak gitu caranya. Nah, ini. Nanti Ale berdosa. Kenapa Ale berdosa? Karena Ale sudah tuduh sembarangan sama beta. Ya, itu fakta. Ya ampun. Buktinya apa bukti? Seorang apa? Pemerintah IPS. Petinggi IPS. Paling hebat, paling kuat, paling berani kalah sama cewek. Apalagi ya kalau bukan karena cinta. Ya ampun, cinta-cinta beta juga tahu diri kawan. Beta ini sebagai Menteri Pertahanan Negara Kesatuan IPS. Tidak bisa kalah dan bisa mengalah seperti begitu saja. Beta tidak tahu harus jelaskan apalagi ke kamu berdua. Gua gak percaya. Ya ampun, tidak ada itu kawan. Selanjutnya, perwakilan dari grup IPS yaitu Riva. Nona Riva yang semangat jangan sampai kalah kayak beta. Oke, Nona Riva, semangat Nona Riva! Melawan perwakilan dari grup IPA yaitu Arin. Arin pasti mantul, mantap betul! Semangat Arin! Pasang, baby, pasang. Duh, gimana ya ngomongnya ya? Pak! Arin izin nggak ikut ya, Pak? Kotor. Kenapa kamu nggak ikut? Soalnya kan panas, terus juga... Arin nggak mau nih, Pak. Jadi kayak Bella itu kotor banget, soal kulit saya tuh sensitif banget, Pak. Apalagi kena debu, lumpur kayak gitu, bisa gatel. Perawatannya mahal. Aduh, biarin. Sombong banget sih, Bu. Sok banget sih lo. Gayaan lo. Anak mami. Gaya. Haldino, emang kayak gitu kenyataannya. Gue gak bisa kena lumpur. Perawatan gue tuh super mahal, tau gak? Anak mami. Please respect her decision. If she said no, it means no. Bapak-bapak, kalau anak saya itu bilang tidak mau ikut, ya tolong dihargai, Pak. Karena kulit anak saya ini sensitif, kan? Nanti kalau lecet, kotor, aduh, my baby ini susah perawatannya. Oke? Okay?
Sorakin sih. Take it easy, take it easy. Mami always be there for you. Lihat aja ya yang lain yang berani gangguin anak aku.